Halo, nama gue Andi Boim dan anak pertama gue. Anak pertama. Iya, itu dia. Nama rumah sunatan udah banyak ya cabangnya di mana-mana. Mungkin ketika saya lagi beraktivitas apa, mungkin sering pernah lihat juga. Dan kebetulan juga omnya anak saya atau adik ipar saya itu udah dua-duanya sunatnya di rumah sunatan ini. Rama, terus juga dokternya juga Rama, informatif juga, dan apa rasanya gimana kak? Rasa berasa disunat nggak? Iya awal doang. Cuman rasanya apa ya? Impressionnya PHP di PHP-in sama rumah sunatan. Begitu masuk tadi ya, dikira dikasih tape, boleh bawa pulang. Tentunya balik lagi. Itu aja sih di PHP-in sama rumah sunatan. Cepat ya, nggak berasa lagi mau nggak? Berarti berasa ya. Ya cepat banget dan juga nggak nyangka prosesnya malah lamaan nunggu obat biusnya daripada prosesnya itu pasti ya. Doa saya sih semoga di sini tetap ada terus, rumah sunatan juga semakin eksis. Anak saya masih kecil-kecil, masih ada dua lagi. Jadi nanti ke depannya anak saya yang dua bisa. Pesan terakhir mau meninggal. Pesan terakhirnya mumpung kalau yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak seperti saya dari umur 7 sampai dengan 12 itu umur yang ideal buat untuk disunat. Untuk tidak rasa kita khawatir juga dan karena kita lebih nyaman dalam proses sunatnya, kayaknya rumah sunatan pilihannya.